Warga menduga air merah yang mewarnai sungai sepanjang 1 km ini berasal dari limbah pembuangan cucian kulit rambak. Menurut ketua RT setempat, aliran sungai berwarna merah sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Namun warga belum melaporkan perubahan warna air sungai ke pihak berwajib maupun perangkat desa setempat. Sementara para petani di wilayah setempat memutuskan untuk tidak menggunakan air dari sungai untuk mengairi area persawahan mereka.